pergi ke kedai membeli asam. Asam dibeli bersama gula. Semangat patriotik harus tanam supaya diri cintakan negara. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, barisan para juri yang bijaksana, seterusnya sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Bulan Ogos merupakan bulan kemerdekaan. Seluruh rakyat Malaysia menyambutnya dengan sangat meriah. Jalur gemilang dikibarkan di mana-mana. Ada yang diletakkan di kawasan sekolah, rumah dan juga ada yang dilekatkan di kereta. Adin dan keluarganya juga tidak ketinggalan memeriahkan lagi sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Pada tanggal 31 Ogos, mereka sekeluarga berkumpul di Dataran Merdeka. Ani memakai baju berwarna merah, adiknya pula memakai baju berwarna putih. Sementara itu, ibu dan ayah masing-masing memakai baju berwarna kuning dan biru. Warna-warna baju yang mereka pakai itu merupakan warna bendera Malaysia. Pada waktu itu, seluruh rakyat Malaysia melakukan merdeka sebanyak 3 kali. Ani juga melakukan merdeka dengan penuh bersemangat. Dia berasa sangat bangga menjadi rakyat Malaysia. Di dalam hatinya, dia berjanji untuk menjadi seorang rakyat Malaysia yang berguna. Dia juga akan sentiasa menjaga nama baik negara Malaysia walau di mana dia berada. Pada hari itu, pemimpin negara berada di atas pentas utama. Antara pemimpin yang hadir ialah Yang Pertuan Agong, Perdana Menteri dan para menteri. Masyarakat berbilang kaum turut sama menghadirinya. Mereka tidak mahu ketinggalan meraihkan hari yang bersejarah ini. Sewaktu sambutan Hari Kemerdekaan, Ani dapat menyaksikan perarakan kereta berhias yang berwarna-warni dan penuh bercahaya. Persembahan pancaragam oleh pasukan beruniform dan pertunjukan jet di udara. Serta dia juga turut berpeluang melihat kemahiran penerjun-penerjun negara yang terjun dari helikopter sambil mengibarkan jalur gemilang. Ani berasa sangat gembira menyaksikan kebersamaan rakyat Malaysia dalam menjayakan sambutan Hari Kemerdekaan pada kali ini. Keprihatinan dan kesungguhan rakyat Malaysia sangat bersesuaian dengan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ha, moral cerita saya pada kali ini ialah kita mestilah menanam rasa cinta kepada negara kita dengan menyambut Hari Kemerdekaan dengan penuh bersemangat seperti Ani dan keluarganya. Akhir kata, terimalah serangkap pantun daripada saya. Sungguh indah negeri Melaka, tempat lahir ramai pahlawan. 65 tahun kita merdeka, hidup aman tiada keperitan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.